Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan pasti banyak rezekinya ya, amin. Nah, di video kali ini gue akan ngeliput satu event dari yang ngadain tuh Honda Jazz Club Indonesia ya. Ini adanya di Metropolis Tangerang, kayak gitu. Nah, ini gue lagi ada di bagian parkirannya. Jadi sini banyak banget nih mobil-mobilnya. Nah ini berderet nih, ini member-member Honda Jazz Club Indonesia. Ini kita lihat dulu nih dari sebelah sini, si Orange Honda Jazz GE8. Warnanya orange, keren sih. Lips velg ketemu fender, pas nih fitmentnya cakep. Terus juga di bagian atasnya udah pasang sunroof nih ya. Oh ternyata dia pakai sistem Airsus. Kalian bisa lihat di dalam ada Airsusnya ya. Dia tuh pakai wrapping nih kayaknya nih. Wrapping keren sih. Wrappingnya warnanya satin ya, orange satin. Dan dia udah pakai cup carbon kayak gitu. Modelnya simple tapi keren sih. Di bagian sini nih ada juga member-member HJCI lainnya nih. Ya. Di sini ada GD hitam, di sini ada GD orange dan di sana ada kuning. Nah ini yang orange nih kayaknya boleh nih kalau kita review ya. Kalau ketemu orangnya nih atau orang yang ngeliat, komen aja di bawah ya, boleh nggak nih kita review yang orange ini. Nah di sini selain ada kontes-kontes juga, di sini juga ada jual velg nih sama jual ban. Keren kan? Sini nih. Banyak velg-velg keren. Nah, mantep nih. Ini juga ada ban-ban. Ini ban Campiro SX2. Ini banyak juga nih, velg-velg lainnya nih. Ini keren nih, NK Tuning, mantap. Keren ya, mantap nih. Oh yang ini keren nih, BMW-nya. Nah, BMW, gokil nih, coupe, mantap. Keren ya, dia tuh sebenarnya konsepnya simple aja sih dia tuh, cuma dipendekin dikit kayaknya. Emang dasarnya udah keren banget sih ini mobil. Jadi nggak perlu diapa-apain udah keren sih, keren. Ya di sini ada Foxy, dia catnya bunglon, keren nih. Keren sih. Modelnya tuh ada Foxy kayak gitu tuh modelnya Jepang banget ya, JDM banget, kotak kayak gitu ya. Dibikin ambles keren, dibikin elegan juga, oke juga kayak gitu, mantep ya. Ada mobil-mobil lainnya juga di sana dan di paling ujung sana ada Rosbach juga tuh. Di sini juga masih ada Honda Jazz lainnya. Cuman nih kayaknya bukan member HJCI yang ini. Dan rata-rata konsepnya memang diamblesin. Entah statik, entah beget dia. Civic FD. Mantap. Udah pakai turbo. Terus juga kapasitasnya karbon. Terus dia kena white body depan belakang. Dan spoilernya gede banget juga di belakang tuh. Dan ini pakai sunroof udah. Ini full banget sih. Gue nggak tahu tuh dalamnya tuh karbon celup atau karbon beneran. Yang jelas ini depannya karbon beneran. Keren sih konsepnya. Ini pakai ngebut bisa nggak ya? Kira-kira pakai turbo. Cuma seambles ini pakai ngebutnya enak nggak ya? Yang paling enak tuh adalah mobil standar ya. Ini nih, ini yang keren banget. Gokil nih, racing look banget BMW. Gokil, velgnya juga keren banget. Dan dia bannya pakai Campiro SX2. Lagi-lagi Campiro SX2 ya. Dia lipsnya udah pakai karbon juga. Kapasinya juga dia udah bolong-bolong nih. Jadi adem mesinnya, udah pakai ngebut juga slow, enak. Mantap, ini masih ada yang lain lagi. Dan ini gue sering banget ngeliat mobil yang ini. Ini kayaknya di kontes dimana-mana dia hadir terus nih. Gue demen sama konsep model desainnya ya, desain grafisnya nih keren sih, nggak ngebosenin. Kan banyak grafis-grafis atau airbrush yang gambarnya itu-itu aja gitu kan, jadi dilihatnya kayak agak ngebosenin. Tapi kalau yang ini gue suka nih, udah sering gue lihat nih di kontes-kontes lainnya dia hadir, keren-keren. Nah ini gue lebih suka nih, ini konsepnya gila, meaty banget ya. Honda Brio ini keren nih, gue suka Honda Brio yang baru. Dia ceper, velgnya ring 15,
terus bannya agak gede, meaty banget. Dan dia semi slick, dia pakai bannya ATRK, ATRK Sport. Ini meaty banget, keren. Nih, gue suka konsepnya. Belakang juga, dan dia peleknya rata. Bisa dilihat. Nah, peleknya dia rata, keren nih. Konsepnya simple aja, mobilnya sederhana banget, nggak terlalu yang lebay banget, tapi dilihatnya enak banget sih. Lihat peleknya warnanya juga pas, wah cakep dah. Racing, semi racing lah ya, enak dilihatnya, gue suka. Nah ini keren banget nih, lihat Toyota 86, mantap, gokil sih. Ini dari East Runner Antusias, keren, mantap. Sini dia udah dibolongin juga nih, biar udaranya makin ngalir ke dalam, bagian dalamnya makin adem. Dan di situ lihat, situ juga ada buat napasnya kayak gitu. Jadi anginnya biar lebih seger lagi dapatnya, keren. Dan memang dia konsepnya racing look, peleknya juga emang udah gede. Dan memang sih mobil-mobil kayak gini enaknya yang peleknya gede kayak gitu, dan remnya juga udah gede banget, BBK, mantap. Dia side skirtnya karbon, coupe, sporty banget, dan warnanya hitam juga, galak banget. Dan kap mesinnya juga udah karbon, keren, 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 mantap, mantap ya. Simple aja gitu. Memang konsepnya racing look. Kalau racing look tuh simple-simple aja lah ya, gak usah yang terlalu berlebihan, udah keren. Belakangnya juga untuk stop lampnya udah di smoke nih. Gua dikit belakangnya dia udah karbon juga. Knalpotnya juga pakai Iron Craft. Mantap, ada ducktailnya, kecil, manis ya. Keren-keren. Dan ini mobil paling keren menurut gua. Mobil idaman gua, salah satu mobil idaman gua. Bisa enggak ya si cupu nih berubah jadi kayak gini? Amin, semoga ya. Mantap. Sini ada mobil-mobil klasik nih. Yoi. Keren. Ini unik, unik banget. Bisa dilihat ya, kita lihat dulu. Nah, ini ada kembarannya si cupu nih. Honda Jazz GD3. Bannya sama, pakai Campiro juga. Gue juga pakai Campiro SX2, dan dia enggak ambles-ambles banget, tapi cukup lah ya dibilang untuk pendeknya, cukup manis lumayan ya. Dan dia velgnya ring 15 warna putih ya, kurang lebih mirip lah ya, cuma beda dia warnanya aja. Kalau si cupu kan warnanya silverstone ya, dan dia juga nih body kitnya mirip sama si cupu juga. Udah sini lihat nih, wih, ada yang tahu mobil apa? Nah ini Mazda, Mazda Astina. Bisa dilihat, ini lampunya nih genit nih, bisa buka tutup, buka tutup. Keren sih, ini udah jarang banget nih mobil nih. Dan ini kondisinya kayaknya oke lah ya, mulus lah ya. Velgnya udah ganti racing, jadi meskipun mobil tua tapi dia nggak mau ketinggalan zaman, jadi tetap ngikutin tren yang masa kini kayak gitu. Dan di sini juga ada Honda lagi, Vario, Honda Vario. Gila, ini mesinnya gokil banget nih. Mesinnya terekspos, dibuka kap mesinnya semua. Dan ini, wah gila, open filternya gede banget. Pipanya sih cakep sih, las-lasan juga keren. Wah udah mulai gerimis nih guys. Di sini ada Civic FD, sini ada Vios, dan lain-lain. Nah ini nih mobil yang keren-keren nih, tiga. Gokil nih, klasik. Wow ini, wah mantep nih, Camaro kayaknya ya. Gila bannya, wow nih biasanya dipakai nih di Amerika nih ya, muscle car. Gila, ini muscle car, biasa dipakai si Dom di Fast Furious ya. Lihat atasnya keren. Oh ini juga nih Dodge, mobil Dodge, keren banget ya. Dan ini klasik, dan dia terawat banget, klimis banget, dan rapi banget sih perintilan-perintilannya. Kalau dari secara kasat mata, perintilan-perintilannya sih masih oke ya, masih komplit. Sini juga ada emblemnya, masih komplit juga. List-listnya semua keren, krom-kromnya masih rapi banget. Sini ada motor nih nyangkut, motor satu, oke sih, keren. Dan yang ini nih, emang kelihatannya buluk, tapi buat gue justru kesan kayak gini nih,
cat-catnya agak dibikin pudar-pudar kayak gini, memang kelihatannya biar lebih klasik lagi. Karat-karatnya juga dibiarin kayak gini nih, ada warna-warna karat, dibiarin aja. Dan memang kalau kayak gini nih memang sesuai sama konsepnya. Dia mobilnya kan klasik ya, mobil jadul kayak gitu, ditambah cat-cat yang kayak gini. Meskipun cat-catnya kayak gini, tapi dia tuh bodinya rapi, gak ada yang penyok-penyok, gak ada yang ini. Terus perintilan-perintilannya, emblem-emblemnya masih komplit juga. Dan ini memang sesuai sama konsepnya, keren sih. Keren-keren. Kayak gitu kan, kalau di Vespa kan memang modelnya lagi kayak gini ya, ngetren ya. Catnya dicat terus di amplas lagi biar kelihatan pudar-pudar. Gue lupa namanya apa kayak gitu, tapi memang konsepnya kayak gini tuh biar dapat banget klasiknya kayak gitu. Keren sih. Di dalamnya kayak apa ya? Gokil nih mobilnya. Ih, dalamnya rapi, coy. Bisa dilihat tuh. Dalamnya rapi banget. Jok-joknya bersih. Jadi jangan salah lihat ya. Jangan salah menilai. Kalau dilihat dari luar tuh kelihatannya, sorry nih ya, buluk lah ya bahasanya, tapi dalamnya gokil. Dalamnya rapi banget dan pastinya nyaman sih di dalam. Dan lagi-lagi memang bukan ini ya, emang konsepnya kayak gini lah ya, klasik. Jadi kelihatan makin tua aja kalau memang catnya dibikin pudar-pudar kayak gini. Mantap ya. Saya lihat di sana ada Bapak Wali Kota juga yang lagi kunjungan. Ya. Dia tuh senang juga berarti sama otomotif nih. Keren ya. Halo, Pak. Sehat, Pak. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Lagi lihat mobilnya Om Ubay nih. Oh, ada yang diturunin sini, Pak? Enggak, kita lagi ngajak aja nih. Oh. Suka otomotif juga ya, Pak? Apa? Suka otomotif. Ya, apa ya? Seneng aja sih. Seneng ya. Kebetulan sama ketua ini. Oh iya, mantap, Pak. Iya, Pak. Beliau mau pribadi katanya mau bikin event bulan 2 minggu lagi tuh. Boleh lah, Pak. Tangerang biar makin banyak event-event otomotifnya ya. Heeh. Oke, sukses ya semuanya ya. Iya, makasih, Pak. Makasih ya, kita ketemu ya. Siap, Pak. Wah, kita ngobrol sama Wali Kota Tangerang. Beruntung sekali ya. Ternyata dia humble sekali. Orangnya asik. Mantap. Yuk kita merapat dulu ke pinggir. Ya guys, ini gue udah menepi-nepi dikit karena memang udah gerimis ya. Dan for your information juga nih guys, yang mobil-mobil tua tadi tuh, ternyata gue dapet informasi mobil yang tua 3 tadi tuh, ternyata itu punya Pak Wali Kota Tangerang. 3 mobil itu. Dan mungkin sama motor juga ya, karena ada motornya juga tadi tuh. Ternyata dia pecinta otomotif juga guys. Wah, gue tadi nggak tahu tuh kalau itu mobil dia. Kalau gue tahu tuh dari awal, gue pasti udah ngobrol banyak sama Pak Wali. Aduh, tapi beruntung juga sih, gue bisa ngobrol banyak sama Pak Walinya, kayak gitu ya. Ternyata memang dia humble dan suka otomotif, gila. Dan koleksinya nggak main-main ya, mantep banget kan? Ya guys, nih gue udah kelar, kayaknya gue mau balik. Nih ternyata hujan. Dan lumayan deres. Dan pada neduh juga tuh. Dan event sih masih jalan lagi ya. Nah ini gue mau sekalian balik. Jadi buat kalian yang mobil-mobil jagoannya ada di video gue, komen aja di bawah ya, kasih tahu gue. Ini sih. Eh guys, jangan lupa di subscribe. Iya, terbalik. Iya. Duluan ya. Om, siap. Hati-hati ya, nanti ya. Nah, itu tadi panitia-panitia dari Honda Jazz Club Indonesia. Terusnya Tangerang ya. Nah, ini gue mau nyebrang nih. Mobil gue di mana ya? Oh, di sana. Mobil gue di sana. Ya guys, mobil gue di sana, si Cupu di sana, dan masih lumayan deres juga. Kayaknya cukup sekian dulu ya liputan gua guys di event anniversary Honda Jazz Club Indonesia di Metropolis Tangerang ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, silakan like video ini dan share ke teman-teman kalian, dan kasih komentar juga nih di bawah biar gua makin semangat lagi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Gua mau balik dulu guys. Bye bye.